Berita duka datang dari dunia gulat. Pegulat WWE John Huber alias Luke Harper atau Brody Lee meninggal dunia. Brody Lee merupakan mantan rekan tim Bray Wyatt, menghembuskan nafas terakhirnya di usia 41 tahun, padahal saat ini ia tengah naik daun. Menurut sang istri, Manda Huber, Luke Harper meninggal dunia karena penyakit paru-paru yang dideritanya. Luke Harper meninggalkan dua anak laki-laki yang masih kecil. Sebelumnya, Luke Harper sudah tidak tampil di TV sejak bulan Oktober lalu karena penyakit yang dideritanya.